ialah sembah patik pacal yang hina. Yang mana sembah patik pacal yang hina. Tapi misalnya itu patik. Patik antara lain, patik itu berarti anjing, kan? Lain, patik itu berarti anjing, kan? Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bahasa Malaysia. Kita tahu bahasa Malaysia menghadapi masalah besar setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO. Penutur bahasa Malaysia jadi sedikit jumlahnya. Tapi yang menarik, di Malaysia juga diajarkan bahasa istana. Sebagian kosakatanya rupanya biasa dipakai sehari-hari di Indonesia. Yuk kita simak ya. Perkasakan bukan sahaja bahasa Melayu, bahasa kebangsaan mahupun mungkin penggunaan bahasa istana ini sebagai warisan tidak ketara perlu dilakukan secara bersama dan tidak boleh dilakukan secara persendirian. Oleh kerana pentingnya bangsa dan bahasa tadi, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Jabatan Warisan hendaknya mewujudkan beberapa silabus atau sukatan pelajaran yang boleh menerbitkan struktur, sintaks, penggunaan, pengertian dan seterusnya pemahaman berhubung dengan bahasa istana tadi. Saya kalau boleh dikongsikan contoh pemulukan ialah kita sebut ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda. Maknanya ada elemen-elemen pemulukan, ada elemen-elemen memuliakan golongan tersebut. Manakala elemen ataupun aspek pendinaan pula ialah satu bentuk yang menzahirkan perbuatan merendahkan diri kita sebagai golongan rakyat ataupun golongan masyarakat kebanyakan terhadap ataupun bila kita bersua ataupun menghadap golongan diraja ini. Contoh pendinaan yang biasa diguna pakai apabila melibatkan konteks rasmi dengan istana ialah sembah patik pacal yang hina. Yang mana sembah patik pacal yang hina. Yang mana merujuk kepada kerendahan diri kita sebagai rakyat ataupun orang kebanyakan. Jadi kita melihat dalam hal ini semua perhubungan dalam konteks istana sama ada aspek pemulukan dan aspek pendinaan ini memainkan peranan yang amat penting. Hai murid-murid, apa khabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Cikgu G. Hari ini kita belajar bahasa istana. Ayuh, murid-murid. Apakah bahasa istana ya, murid-murid? Bahasa istana ialah bentuk bahasa yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja. Perkataan ayah atau bapa, bahasa istana paduka ayanda. Perkataan adik, bahasa istana paduka adinda. Perkataan pemberian, bahasa istana kurnia atau anugerah. Perkataan berjumpa, bahasa istana bertemu. Perkataan duduk atau tinggal, bahasa istana semayam. Perkataan mandi, bahasa istana bersiram. Perkataan meninggal dunia, bahasa istana mangkat. Perkataan makan, bahasa istana santap. Perkataan sedih, bahasa istana masykhul. Perkataan kasut atau sepatu, bahasa istana kaus. Perkataan kubur, bahasa istana makam. Perkataan marah, bahasa istana murka. Perkataan maaf, bahasa istana ampun kurnia. Perkataan merasmikan, bahasa istana menyempurnakan. Perkataan pergi, bahasa istana berangkat. Perkataan pakaian, bahasa istana persalinan.
perkataan rumah, bahasa istana, istana. Perkataan sakit, bahasa istana, gering. Perkataan saudara mara, bahasa istana, kerabat. Perkataan sampai, bahasa istana, berangkat, tiba. Perkataan saya, bahasa istana, beta. Perkataan sudi mengunjungi, bahasa istana, mencemar duli. Perkataan setuju, bahasa istana, berkenan. Perkataan tempat tidur, bahasa istana, peraduan. Perkataan tidur, bahasa istana, beradu. Perkataan terima kasih, bahasa istana, berima kasih. Perkataan awak, kamu, bahasa istana, tuanku. Perkataan memberi hormat, bahasa istana, sembah. Begitulah guys, contoh bahasa istana yang masih digunakan di Malaysia hingga sekarang. Selanjutnya kita akan simak pendapat seorang politikus sekaligus sosiolog Malaysia yang pernah mempersoalkan bahasa istana. Yuk kita simak ya. Bagi pakar sosiologi Syed Hussein Ali yang juga seorang senator pembangkang, bahasa istana yang digunakan hari ini tidak lagi sesuai dengan peredaran masa. Katanya, sesetengah istilah yang digunakan itu merendah-rendahkan martabat rakyat serta bercanggah dengan Islam. Saya tidak apa tidak ada apa ni apa ni pandangan yang macam ni keras terhadap perkataan beta dan sebagainya kan. Tapi banyak orang tak tahu ada setengah-setengah perkataan yang sebenarnya boleh menghinakan diri orang biasa itu sendiri kan. Kita ambil misalnya itu patik. Patik antara lain, patik itu berarti anjing kan. Jadi apa ni berartilah kalau kita pada kita katakan patik kan, seolah-olah kita merujuk pada kita sebagai anjing. Ini terlalu hina kan. Dan misalnya apa ni menjunjung duli. Duli ini tapak kaki yang penuh dengan debu kan. Dan menjunjung duli itu arti kita menghinakan diri seolah-olah kita menjunjung tapak kaki seseorang kan. Dan saya orang tak merasakan apa ni ini menghina kan, kerana kebanyakan orang tak tahu maknanya. Kalau tahu maknanya lainlah kan. Kemudian menyembah. Menyembah bagi saya lah kan. Sembah, kita sembahnya Allah. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, kedudukan raja-raja amat disanjung tinggi dan cukup dihormati. Justeru itu, apabila Syed Hussein mengupas isu berkenaan menerusi buku terbarunya, The Malay Ruler, Regression or Reform, yang dilancar Syonal Gapena, cadangan supaya bahasa istana dikaji semula boleh mencemarkan institusi raja itu jika tidak dilakukan secara berhati-hati. Yang paling penting, bahasa istana ialah salah satu institusi diraja. Kena dipertahankan. Inilah warisan kita. Janganlah orang datang sekali berbelajar bahasa Melayu, bila menghadap raja, dia cakap engkau aku. Boleh terjadi. Nah, jadi saya rasa kita kena tegas. Saya sebagai rakyat yang beraja kena pertahankan institusi raja dalam ucapan ini tegas. Tapi kita boleh, tu saya kata boleh berunding. Boleh berunding tu macam mana? Bincanglah dengan institusi raja. Jangan berunding rakyat dengan rakyat, parti pembangkang dengan parti pembangkang, parti itu, parti kerajaan sebagainya. Berunding cara baik-baik. Sehingga janganlah mengecewakan institusi raja. Tambahnya, bahasa istana juga adalah warisan Melayu dan tidak harus dihapuskan sama sekali, tetapi bersetuju jika kajian itu bertujuan untuk memperkemaskannya. Saya rasa ada beberapa kata kaji, banyaklah. Saya rasa tak perlu saya beri contoh lah. Yang penting secara umum ada. Dan bila tanya secara umum, saya tak setuju bila bahasa istana tu dihapuskan. Jadi duduk bonding lah. Janganlah buat satu kenyataan bahasa tu tak Islamik lah, tak apa. Ya, perbaiki lah supaya keharmonian wujud.
kemesraan antara isteri raja bersama rakyat, sebab itu ada. Bagaimanapun, Syed Hussein menafikan beliau menaruh hasrat seumpama itu. Dalam buku ni saya tak ada mengatakan sistem raja itu harus dihapuskan. Walaupun saya kemukakan pendapat, mengatakan mengapa perlu 9 raja kalau kita hendakkan simbol, hendakkan simbol apa ni, perpaduan, simbol apa ni, kekuasaan. Mengapa tidak satu raja dan mengapa 9, Diminta menguraikan cadangannya, ini jawapannya. Saya rasa apa ni, buat negara yang kecil gini kan, dengan penduduk yang tak begitu ramai kan, dari segi ekonomi misalnya, perbelanjaan dan tentu lebih ekonomik, saya rasa kalau kita ada satu hanya daripada 9 kan. Dan dari segi perpaduan, saya rasa kan satu itu boleh duduk jadi tumpuan seluruh bangsa dan negara kan. Mengenai masa depan kedudukan Raja-Raja Melayu, Syed Hussein berkata ia bergantung kepada sikap Raja-Raja itu sendiri. Jadi artinya sikap Raja itu sendiri akan menjadikan dia disayangi atau tidak. Rakyat melihat dengan kuat dan sungguh-sungguh bahawa itu apa, Raja itu perlu. Kerana tak goyang. Kalau betul-betul saya yakin. Begitulah guys masalah bahasa istana di Malaysia. Raja-raja di Malaysia bertahan hingga sekarang justru karena mereka memihak penjajah. Sebab dulu kemerdekaan Malaysia memang diberikan oleh Inggris, bukan hasil perjuangan. Para pejuang kemerdekaan Malaysia yang sebenarnya malah dibunuh atau dipenjara. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.